Halo semuanya, kembali lagi di channel Mahwatch. Kali ini kita akan membahas GA100 seri camouflage. Penasaran bagaimana jam tangannya? Yuk kita lihat. Nah, beginilah tampilan jam tangan GA100 CF 8ADR. Jam tangan yang cukup populer ini hadir dengan model baru dengan pola dial berpenampilan camouflage, di mana pola tersebut terdapat warna hitam dan abu-abu, kemudian disandingkan dengan warna metalik pada hands dan marker jam tangan. Jam tangan GA100 ini memiliki bahan material case dan strap menggunakan bahan resin, di mana resin ini menurut saya cukup lentur. Jam tangan ini juga sudah dibekali dengan anti magnetik. Selain dengan anti magnetik, jam tangan ini juga tahan terhadap goncangan. Untuk kacanya sendiri, jam tangan ini menggunakan kaca mineral kristal gas yang membuat dial jam tangan ini terlihat lebih jernih. Tentu saja jam tangan ini sudah dibekali dengan water resistant hingga 200 meter. Untuk pusher jam tangan, tentu saja jam tangan ini sudah dibekali dengan 4 tombol pusher, di mana terdapat ada tombol adjust, mood, forward, dan reverse. Untuk men-setting jam tangan ini, sama seperti jam tangan G-Shock lainnya, yaitu kita harus memasuki mode adjust. Tahan pusher adjust beberapa saat. Nah, di sini adalah untuk pengaturan time city-nya. Kemudian dilanjut dengan DST, format 12 atau 24 jam. Kemudian detik, jam, menit, tahun, bulan, dan tanggal. Kemudian dilanjut dengan pengaturan durasi lampu, 1 detik atau 3 detik. Kemudian kita lanjut, kemudian kembali lagi ke time city. Untuk melihat fitur lainnya, tinggal tekan pusher mode. Terdapat fitur stopwatch, timer, kemudian ada world time, dan alarm. Kita bisa memilih waktu dunia hingga 29 zona waktu. Untuk alarmnya, kita bisa menggunakan 5 kali dalam sehari. Untuk masa pakai jam tangan ini, jika kita menggunakan dengan normal, bisa bertahan hingga sekitar 2 tahun. Tidak hanya itu, saya menghadirkan jam tangan GA100 camouflage lainnya. Oke, sekian video kali ini. Jika kalian penasaran dengan harga untuk ketiga jam tangan ini, kalian bisa cek di kolom deskripsi di bawah. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel kami. Terima kasih.